Assalamualaikum. Okay, korang dari Makan Lagi ni. So, hari ni korang akan camping. Kali ni korang nak camping dekat GG Retreat dekat Serendah. So, tempat ni agak popular juga. So, korang first time nak this try camping dekat GG Retreat. Okay, so jumpa dekat sana.
Okay, korang baru sampai ke JJ Retreat. So dia punya jalan dia ada off-road sikit lah, dalam lebih kurang 700 meter ke 500 meter macam tu. Tapi kereta biasa boleh masuk lah, tak ada masalah. Yang penting kereta korang tak lowered. Okay, so bawa pelan-pelan kan. So ni area dia lah. Okay, tu pintu masuk tadi. So ni semua dia campsite. Campsite ni agak kuat juga. So nanti korang tengok campsite review lah. Okay, lebih detail. Okay, korang baru sampai, baru pilih tapak lah. So, kemarin korang kan camping dengan Kabuto. So, korang akan parking kat area sebelah ni. Nama dia Campervan Arena. Okay, so ni khas site untuk camping dengan kereta dan kenderaan. Dia tulis tu lah, Campervan Arena. So, dia punya main area kat dalam sini. Dia ada tulis sikit tasik serendah. Dekat sini dia ada toilet dia. Toilet dia dekat tu lah, dekat belakang surau. Okay, so korang akan set up Kabuto kat sini. So clearance okay, pokok pun tinggi. So area sini okay lah, dia redup sebab dia ada satu pokok besar ni. Lepas tu tepi ni sungai. Okay lah, agak menarik juga tempat dia. Sungai dia. So, korang akan set up sini lah untuk tempat makan. Okay, so sekejap lagi nak makan tu, terus baru set up. Okay, hari ni korang kapau ya, untuk kata hari. Ni nasi kerabu, nasi kukus, tutup daging. So, ditemani oleh bunyi sungai dekat sini. Okay, mak tak set up lagi. Kita dah lapar, korang makan dulu. Kita makan. Ok, kita dah siap makan. So sekarang kita nak letak TV kat sini. Sebab langit pun dah start gelap lah. So sebelum hujan, kita nak set up cepat-cepat lah. Ok, jom. Thank you.
saya dulu. Rupanya dia kata seorang lah. Okay, kita dah set up. So, kita dah set up simple lah kali ni. So, kita gunakan skema RPT. Macam biasa lah. Tulis tepui ke kanan tree. Ni. So, kita gunakan skema nature height. Untuk tidur diorang. Lagi diorang tidur atas rooftop tent lah. So, ni punya common space, simple je. Benda meja kecil je kali ni. So, contemplating satu malam je. Esok nak balik dah. So, sungai kat depan ni. So, Akil dengan Amin dah mandi sungai dah. Abang adik! Akil! Buat apa? So, sungai dia... okay lah untuk anak-anak mandi. Dia tak lalang sangat.
keluar sama pagi. So hari ni hari kedua kita orang kat sini, dekat GG Retreat BTS, Bukit Tasik Serendah, dekat Serendah lah. So hari ni kong jari tu nak gerak lah. So sebenarnya camping kali ni camping yang agak malas lah, kira yang paling malas lah pernah kita orang camping. Sebab kita orang memang tak ada masak, just tapau. So orang dah tapau tengah hari, makan malam pun kita orang dah tapau siap-siap. So pagi ni pun just makan roti je. Kita malas nak keluarkan dapur semua apa. Sebab jadi kita nak gerak, nak pergi camping tempat lain pula. So sebab tu malas nak guna banyak sangat barang lah. So just makan cukup simple je. So jadi nak buat, tuan semalam nak kena buat video sikit. Ni nak buat konsep review. Lepas so, tu jadi sama kemas tu, so terus gerak lah. Okay. Okay, so sekarang dah 10 suku, kita dah start kemas lah. Ni set awning dah simpan. So nak turunkan kemah sekejap ni. Barang-barang pun dah kemas. Okay, lepas tu nak gerak lah. Sebab kita nak pergi camping tempat lain pula depan ni. Tu yang kena gerak cepat lah. Okay, tu je lah kita orang punya camping vlog kat sini dekat GG Retreat, Bukit Tasik Serendah. So kalau korang nak tengok dia punya campsite review, korang boleh tengok dekat link dekat description. Okay, so semoga kita jumpa lagi di campsite vlog lain. So kita akan nak pergi ke campsite lain lah, kita orang camping kat Terkom sebab dengan kawan-kawan sikit lah, sebelum puasa ni. So kita orang nak pergi Terkom pula. Okay, semoga kita jumpa lagi di video lain. Assalamualaikum.